Penjualan produk UMKM di marketplace saat pandemi COVID-19 meningkat tajam. Bahkan sejumlah pelaku UMKM mengaku penjualan meningkat hingga 100% dengan melakukan promo menarik melalui program flash sale. Aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 yang lebih banyak dilakukan di rumah membuat tren konsumsi masyarakat yang menggunakan online atau marketplace mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan sejumlah pelaku UMKM mengaku penjualan meningkat hingga 100% dengan melakukan promo menarik melalui program flash sale. Head of Marketing Mukena Siti Khadijah, Diki Rahmat mengakui meraup keuntungan dari penjualan di marketplace, di mana brand produk miliknya memiliki official store online di banyak marketplace besar di Indonesia, sehingga penjualan pun meningkat sampai dengan 100%. Diki menambahkan strategi penjualan di marketplace harus dipersiapkan dengan matang, diantaranya melalui promosi produk dengan diskon. Selain itu, program flash sale pada marketplace pun menjadi ajang promosi untuk meningkatkan penjualan. Hampir semua marketplace ada. Dan untuk peningkatan, kita juga ngikutin dari masing-masing marketplace. Alhamdulillah sih, sampai sekarang marketplace ya hampir 100% peningkatan penjualan di saat pandemi. Karena banyak customer yang stay di rumah ya. Untuk online yang kita pelajari, trendy mereka itu adalah yang sanggup dibeli oleh customer kita saat ini. Di mana banyaknya lebih di harga menengah. Sehingga kita juga menempatkan produk-produk kita dengan harga khusus di online. Untuk produk-produk lama kita juga berikan diskon-diskon khusus, ikut program-program flash sale mereka juga ikut. Diki menegaskan dirinya akan terus meningkatkan angka penjualan di marketplace hingga lebih dari 20.000 produk di tahun 2021 dan mengeluarkan produk baru dengan harga yang lebih ramah, namun kualitas produk tetap terjaga. Dari Depok, Jawa Barat, Rizka Ayu, iDex Channel.